Nah, ini dia guys. Gila. Gua habis rekaman, guys. Gua langsung dari tadi dapat notifikasi dari teman-teman juga, bahkan dari GYPE Entertainment juga, gua karena gua subscribe. Jadi gua dapat notification, gua udah enggak sabar dari tadi, guys. Akhirnya selesai juga gua rekaman. Jadi ini saat yang tepat banget, guys. Gua juga habis makan juga. Jadi kita langsung riak aja, guys. Ini Day 6 paling baru nih, guys, dari album. Ini gua baca nih, guys. Judulnya You Make Me, guys, ya. You Make Me. Oke, ini tahun 2021 nih, baru banget. Ini ada penjelasan nih, guys, ya. Oh, ini ada The Book of Us Negentropy, guys. Chaos Swallow Up in Love. Wah, ini gue penasaran banget. Serius penasaran banget. Tapi kita intro dulu, guys, terpaksa. Ceplok. Oke, guys, nih gue buka dulu, guys. Asli gue tegang juga, guys. Gue cukup penasaran banget. Nah, ini gue udah buka, guys, ya. Ini udah lebih dari 450-an, guys, ya, ribu orang yang view sama like. Plus dari gue tuh jadi total 142.000, guys. Nah, oke, kita langsung riak aja, guys. Tanpa basa-basi, kita lihat perkembangan apa yang dilakukan oleh Day 6. Oke, my day, ceplok. Oke, gitarnya 1-3, ya. 136. Wih, chordnya baru mulai udah asik, guys. Ini dia pakai palm mute, ya, si J ini, suara gitar ini Fender nih, guys. Gue suka pemilihan juga, ada vocal chop di situ sama one pill dikasih apa kayak semacam sequence, guys, di belakang, ya, guys, ya. Jadi ambience ini lumayan asik banget, guys. Ada suara burung juga, guys. Wih, itu ada talk box juga, vocoder. Oh yes, nice. Oke, ini musiknya lebih modern, guys, ya. Nice. Oke, coba chord progression-nya menarik nih, guys. Oh, chord-nya nice, guys. Ini gue dengar ada palm mute, ada cek kayak ada kayak ritme, kayaknya si Papa si palm mute si J itu yang lebih ngeritem, guys, ya. Dia pakai beberapa notasi soal di sini. Oke, bass ini kayaknya belum pakai bass analog, guys, ya. Masih pakai bass sequencer. Dia pakai synth. Nice. Ini jujur, guys, ini vokalnya mereka makin mateng banget, guys, ya. Teknik rekamannya juga makin enak banget. Vokalnya clear banget, crystal clear. Terus musiknya juga mereka tuh lebih dewasa menurut gue. Mereka tahu part mana yang harus diisi tanpa mengganggu vokal utama, guys. Ini gue suka sejauh ini. Oh, bassnya udah bass asli, guys. Sorry, guys, gue salah denger. Bass asli. Nice, itu asli pas J masuk, guys. Hi-hat mulai build up, ya, di situ, ya. Dia tetap pakai nuansa elektronik, bukan belum drum analog, guys, ya. Ini hi-hatnya gue suka banget digabungin ke vokalnya J. Notasi bagus banget, guys. Wah, gila ini harmoninya gue manis banget di sini. Nice. Makin dewasa mereka. Wow, nice. Wow. Wah, dan One Pill mulai eksperimen, guys, ya. Jadi vokal diambil, dimasukin ke loop keyboard, dibikin notasi di sini. Kalian bisa perhatiin di sini, guys. Oh, gila, aku dengar Papa nyanyi, aku langsung merinding, jujur, ya. Papa Yukero, guys. Wah, gokil, notasi bagus banget. Woi. What? Oke, ini modern banget, guys. Ini gue suka banget dia transisinya langsung sedikit kayak gimana ya? Kayak dirty gitu, guys. Kayak musik trap sih dari sini. Wow. Oke, ini tekniknya gue suka, guys. Tekniknya drumnya di sini kan pas dia masuk ada fill in sebelum masuk ke ref,
itu ada drum yang benar-benar di crush banget di limiter sama di kompresor, ditekan banget, emang sengaja dibikin hancur guys. Pas masuk ke sana itu langsung dilepas, dia punya di bypass guys, dia punya limiter sama kompresor, suaranya lebih real, cuman digabung sama drum elektrik. Di sini gue suka nih, di trigger nih, ini kan dihancurin nih. Nice. Iya gabung. Gue masih dengar ada suara analog di sini. Jadi ini di trigger sama drum elektrik. Oh, chordnya manis banget. Ini chordnya guys, gila. Ini gila nih. Menurut gue ini produksi bagus banget. Ini pas masuk sini. Nice. Nih, chordnya gue suka. Wow. Wah gila, ini One Pill dapat suara scene peng 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 itu, dia tetap referensi jadul lagi guys ya. Jadi di balik modern ada sound jadul di sini guys. Nih. Tuh, scene pep 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 pep. Loop tetap jalan ya, loop sequencer. Nice. Wah, harmoni juga nih, ini di bagian nyangkainya nih guys. Dia ngetik 3 kali. Ini jelas banget ngetik 3 kali, tengah, kiri sama kanan, plus ditambah delay, pre-delay di sebelah kiri sama kanan juga. Dia kelihatan lebar dan panjang. Wow, dia dapat chord bagus guys. Ini chordnya gue jujur gue enggak bisa detect guys. Ini bagus banget di chord sini. Ini setelah part ini. Bang, wow nice. Itu keren banget. Wow, soundnya bagus banget. Wih, itu pakai double pedal guys. Iya, pakai double pedal guys, kayaknya guys. Wow, nice. Wah, keren, keren guys. Ini ada chop-chop beberapa scene si One. Ini One Pill lumayan. Kedepan nih guys, mainnya gue banyak notice banget suara One Pill di sini. Permainan keyboardnya guys. Oh nice. Wah gila branding gue. You make. Itu keren banget guys. Sorry gue sempenyok pause ya guys. Nice. What? Oke. Sedikit ada part. Biar dramatis lah guys ya. Pindah scene. Oke, ke pantai guys. Wah ngeri, ini ngeri guys, series produksi ngeri. Wow, pasti suara One Pill guys, gila clear banget. Bener gak guys? What? Wah ini makin error guys, serius nih Day 6 makin error. Gila reverbnya juga makainya keren banget guys, dalam banget, cuman vokalnya tetap dry di depan, cuman reverbnya di blend pakai efek sense nih guys, pakai teknik sense and return di sini nih guys. Wah keren banget serius. Nice, aduh langsung masukin. Wah chordnya dewasa guys, mereka punya pengisian juga dewasa banget. Gila berkembangnya drastis guys Day 6 ini. Dikasih buntut doang nih, tet, distorsi dikit disini. Mat. Nice. Aduh enak banget chordnya. Ini keren parah sih. Wah gila. Gue harus tepuk tangan guys, ini serius ini keren banget guys. Gue suka transisinya dibikin thrash dulu, langsung masuk lagi ke ref, ini nice banget, parah. Gila dede, feelnya mahal banget itu. Dealingnya lumayan banjir di sini guys ya. Harmoninya juga mahal. Asli keren ini. Wah, oke. Okay. Ini kayak lagu apa guys ya? Mereka sedikit berbau-bau Queen di sini. Nice, konsepnya bagus.
gila papa suaranya kacau banget guys di sini. Wow, gila ada ada suara seraknya tuh guys. Buset. Chordnya apa ini ngacak nih guys. Chordnya gila, progresinya diubah-ubah sama mereka. Wow. Gila. Backing vokalnya manis banget. Buset. Ini album Day 6 ini guys ya. Ini banyak delay digunain banyak banget nih guys, di instrumen maupun di vokalnya, terutama vokalnya ini terdengar di blend lumen rada tinggi guys. Nih. Oh, petnya manis sih. Wah, Wonpil gila nih guys. Wonpil bersinar di sini guys. Soundnya keren-keren guys. Petnya rada shimmer guys ya. Ada di atasnya ada high frequency. Woi. What? Ada lagi loh guys. Tuh, vokalnya di distorsi, di transpose, dibikin hancur lagi, di crush nih guys di sini. Perhatiin di sini. Wow. Nice. Gila. Refnya keren. Ini baru sekali gue denger Day 6, langsung nyambung guys musiknya ke gue. Wah kacau ini. Gila di sini. Ini keren guys. Ini daun Dede kayaknya pakai double pedal sih guys. Ini soalnya tua agak. Wah keren sih. Sebenarnya bisa guys pakai satu pedal guys. Dia bisa pakai double stroke gitu kan. Tutuk. Cuman rada sulit. Ini ya untuk nyari aman sebenarnya pakai double pedal mungkin pas ngetake-nya. Gue enggak ngerti juga guys. Wow. Dan di trigger pakai suara electric drum terus dari awal sampai habis guys ya permainan ini. Keren di bagian sini gila. Wah, soundnya asik. Wah, ini gila ini. Ini the best comeback sih guys. Pecah ini. You make me. Wow, the book of us, chaos swallow up in love, negentropy. Wah, ini gila guys, serius nih gue pause guys, ini gila nih guys. Ini serius, ini banyak teknik yang gue chord progressionnya gue lumayan takjub guys. Perpindahan chordnya dia bisa memilih chord di bagian situ. Terus secara dinamik lagunya gue ngalir banget. Teknik mixingnya pun guys, ini keren-keren banget guys. Ada vokal chop dimasukin ke trigger di keyboard untuk mainin notasi sama Wonpil. Wonpil shine through banget di sini. Gitar gak terlalu menonjol, tapi mereka ada, tetap ada guys. Gue denger ada palm mute di depan ya bagian verse. Permainan Jay juga, cuman ini lebih Wonpil lebih gila sih. Sama Dede Doon gila, partnya gue suka banget. Pas yang gue bilang di part ancur, di kompresor sama limiter tuh guys ya. Jadi drumnya ada nge-crush gitu ya, tata. Feelingnya itu simple, sederhana tapi keren. Apalagi bagian yang kayak gue bilang kayak lagu Queen, itu gila. Itu gue suka banget, konsepnya mahal banget guys. Gue juga bingung guys, ini baru nonton gue langsung excited banget. Karena gue jujur gue pengen dengerin full satu album. Gue gak tau ini isinya berapa. Album ini gak ada penjelasan di descriptionnya. Dia cuma tulisannya Day 6 You Make Me. Udah, dia gak ada penjelasan lagunya apaan aja. Satu album, apakah ini single. Gak ada penjelasan sama sekali guys. Yang pasti gue tunggu ke depannya nih guys. Ini lagu-lagu yang lain nih, gue jujur penasaran lagu Negentropy ini guys. Ini musiknya lebih mahal, lebih dewasa menurut gue. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk cek tombol subscribe juga guys. Ceplok.